Oke, viewers, sekarang kita masuk menu ketiga kita dengan orang yang berbeda lagi. Dengan Mas siapa? Handoko. Mas Handoko. Ya. Di sini jauh-jauh semua ya orang-orangnya. Toto, ya. Handoko, Ari. Jadi semua di sini proses pembuatannya beda-beda, areanya juga beda-beda. Kali ini kita akan bikin dessert. Bikin dessert apa nih, Mas? Mandarin Orange Cakes. Mandarin Orange Cake. Bahan utamanya kita pakai roti. Ya, roti tawar dipotong dadu. Tawar yang dipotong dadu. Lalu ada telur, kita pakai kuning dan putihnya ya? Ya, telur utuh. Berapa? 6 piece. 6 piece. Untuk satu layang ya? Iya, untuk satu layang. Lalu kita pakai buah Mandarin jeruk. Orange. Mandarin Orange. Kalengan atau segar? Kalengan. Kalengan ya? Yang lebih gampang. Sudah ada buang kulit dan bijinya. Lalu ada... Room essence. Ya. Ada... Sari buah jeruk. Orange sirup. Juga ada... Garam. Garam, sedikit garam. Dan susu yang dan sudah susu dicairkan. Yang sama gula pasir. Ini berapa mil? 600 ml untuk satu porsi, untuk satu loyang ya? Satu loyang. Oke, bahan-bahannya udah siap semua. Sekarang kita langsung proses pembuatan Mandarin Orange Cake. Ya, pertama-tama kita masukkan roti. Roti kita taruh. Ini roti berapa helai sih? Berapa lembar biasanya? Ini 12 lembar. 12 lembar? Ya, 12 lembar. Terus kemudian susu cair. Susu cair 60 ml. Ya. Sudah dilarutkan dengan gula. Terus telur. Telur. Terus kita kocok sebentar. Kita aduk. Supaya jadi satu. Ya. Sudah, simpel ini Mas. Simpel banget ya? Ya. Cek yang paling simpel. Lalu kita room essence. Kita kasih orange sirup. Lalu garam. Supaya ada rasa gurihnya ya. Iya. Terakhir ini? Ya, ini enggak. Bukan. Ya, ini nanti terakhir. Di atasnya? Iya, nanti di atasnya. Oke, ini udah selesai? Udah, semua gini doang. Sudah selesai. Setelah itu, masukkan di sini. Masukkan ke dalam loyang. Jadi nanti orange-nya sesudah setengah matang atau udah matang? Langsung ditata di sini. Oh, langsung ditata di sini. Ya, sekarang langsung. Ya? Ya. Sekarang, nanti. Coba rata. Ini sampai ketutup semua atau enggak? Hanya... Ya. Lagi? Cukup. Oke, berarti kita akan oven berapa lama? Oven setengah jam suhu suhunya? 180 derajat Celcius. Kita akan oven setengah jam suhu 180 derajat Celcius. Ini ya? Mau di atas? Tengah? Di atas? Atas. Oke. Suhu 180. Oke. Okay. Oke, 30 menit. 30 hari kan. Bentar makannya 1 tahun ya. Oke, okay, start. Start. Sudah selesai, Mas ya? Iya, cake-nya sudah matang. 30 menit. Iya, sudah. Hati-hati panas. Ya. Ini dia. Bentuknya seperti ini. Tapi sebelum kita sajikan, kita akan slice dulu ya, supaya tampilannya lebih cantik. Silakan, Mas. Oke, sudah matang. Mari kita potong. Jadi susun selanjutnya apa nih, Mas? Kita kasih saus. Kasih saus. Saus orange. Agar kelihatan asin kalau dimakan. Selesai. Nah, viewers, Mandarin Orange Cake sudah selesai dan saya sebentar lagi akan berbincang-bincang dengan Pak Anthony lebih jauh tentang Shabu Aus. Thank you ya. Terima kasih banyak. Sama-sama.
konsepnya. Konsep dari Shabu Aushu itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Jadi konsep Shabu Aushu ini lebih ke all you can eat. Hmm. Kita dari namanya sendiri Shabu Aushu, Aushu itu sebenarnya singkatan dari all you can eat. All you can eat. Ya, makanya okay. Kita kasih nama Aushu. Hmm. Kita ini lebih ke sabu-sabu yang self serve. Hmm. Kita bisa ambil sendiri dengan berbagai jenis daging seperti ayam, sapi, kambing. Hmm. Kita juga punya salmon yang terbaru dan juga ada wagyu. Oke. Okay. Kita sediakan berbagai macam ini. Semuanya dibikin sendiri ya, seperti yang ya, nama gue ini kan? Kita bikin sendiri semuanya di sini dengan kitchen di atas yang tadi udah dilihat. Nah, untuk konsep ruangannya sendiri, desainnya seperti apa? Kita ini perpaduan dari Japanese dan juga ada juga lebih ke Indonesian-nya. Kita campur semua sesuai dengan menu-menu yang kita sajikan kan. Kita ada perpaduan dari Thailand, Indonesia, dan juga macam-macam negara lainnya. Bulan-bulan ini nih, kira-kira lagi ada promo apa nih? Oh, untuk sekarang kita lagi ada promo 20% diskon. Jadi itu sekitar 86 plus-plus. Kita akan adakan diskon itu sampai dengan grand opening nantinya The Breeze City ini sendiri. Okay. Mungkin Desember. Oh, berarti masih lama juga ya. Sekarang Oktober. Masih ada dua bulan lagi kesempatan untuk menikmati diskon 20% yang ada di Shabu Aushu. Nah, untuk viewers di rumah nih, Pak Antoni, yang mau menikmati makanan-makanan yang di sini, bisa dikasih alamat dan nomor telepon. Oke, boleh. Untuk viewers di rumah, bisa saya nantikan kehadirannya untuk di The Breeze, The Batik 3, Lot 28-29, Green Office Park, BSD City, di Jalan Grand Boulevard, BSD City, Tangsel. Bisa dihubungin kami di nomor 021-5038-6868. Oke, jadi infonya lengkap. Ya. Kalau lagi main-main ke daerah BSD City, mampir sini, The Breeze. Ini kelihatan banget kehadirannya. Jadi gampang banget. Kelihatan Bang Shabu Aushu, jadi datang ke sini buruan, mumpung lagi ada diskon 20%. Betul. Oke, okay, thank you banget. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu lagi ya. Mari. Oke, okay, viewers, thanks for watching today's special. See you on the next episode. Bye-bye.